Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus menerus dicurahkan Allah kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga kemampuan dan kemudahan-kemudahan untuk bersahabat mengolah yang sama-sama kita cintai pada tahun hari ini adalah merupakan nikmat Allah yang sesungguhnya tak mungkin kita balas. Yang bisa kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Untuk berikan kemampuan yang sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Rasulullah berpesan man salla alaiya wahidah sallallahu alaihi wa sallam. Siapa saja yang salat kepada Allah satu kali kata Rasulullah, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. 10 kali selawat Allah itu untuk kita bukanlah diucapkan, tetapi adalah pengampunan dari Allah atas dosa-dosa kita, 10 dosa yang insyaAllah dihapus dan diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bapak-bapak dan ibu adalah merupakan kebiasaan yang baik ketika kita sering-sering mengucapkan dan membaca Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dari ibu yang dirahmati Allah, malam ini malam ke-15. Ya, bagi yang puasanya diawali hari Senin, hari Kamis. Kalau yang puasanya hari Selasa, berarti sudah masuk malam 17. Ada itu? Ada. Di mana tempat kita, di saudara-saudara kita bagian tepi-tepi air, ya, yang suaranya tepi air, yang lebih cepat dibuat. Lalu ada yang bertanya secara keseluruhan, pantaslah cepat dimulai puasa. Kan puasa itu datangnya dari dulu. Jangan di tepi sungai langsung diambil dari itu. Bapak dan ibu ada masalah cara saja, ya. Malam ini malam ke-15, maka adalah kita kutip dari surah Ali Imran ayat 133-134 yang sudah kita bacakan. Ini berkenaan dengan seruan Allah, perintah Allah untuk kita bersegera memohon ampun atas salah dan dosa kita. Bapak dan Ibu, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Bersegeralah memohon ampun kepada Allah, kepada Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Wajan natin abduhas sama wa tuwar u'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang bertakwa itu definisi
dia mengucapkan iman itu dengan lidahnya, kemudian membenarkan dengan hatinya, lalu melakukan dengan perbuatannya. Kalau Profesor Hasbi Hasyimi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Islam jilid 1 menyebutkan al-iman ikra'u bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa 'amalan bil arkan. Iman yang sesungguhnya itu adalah diucapkan dengan lidah. Apa yang diucapkan dengan lidah? Seseorang akan sampai kepada batas beriman atau tidak adalah ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ketika itu sudah diucapkan oleh seseorang, lalu ucapannya itu ditasdikkan dan dibenarkannya di dalam hatinya, bapak-bapak dan ibu, maka ternyata itulah yang menjadi penghalang, itu pula yang menjadi pembatas, itu pula yang menjadi pemisah antara dia dengan orang kafir sebelumnya. Sebelumnya mungkin dia kafir, mungkin tidak beriman, tetapi ketika sudah dia ucapkan dengan lidahnya, lalu ditasdikannya dalam hatinya, dibenarkan dalam hatinya, maka ketika itu berpisahlah kondisi lamanya dengan kondisi yang terbaru yang baru saja dia ucapkan itu. Artinya bapak dan ibu, merubah status seseorang ketika sudah berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kalau kita yang sudah muslim, kalau kita yang sudah beriman, maka setidak-tidaknya sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam pun selalu kita ucapkan di dalam doa tasyahud yang selalu kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah, diangkat telunjuknya, ya kan? Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Dan apa lagi? Wa amalan bil arkan. Ketika sudah sampai kepada amalan bil arkan, maka disitulah letaknya seseorang mulai meningkat ke derajat takwa. Kalau tadi masih beriman, lalu membenarkan di dalam hatinya, setelah itu dilakukannya dengan perbuatan, maka menjadilah ia menjadi seorang hamba atau seorang manusia yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu, ternyata uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa yang disiapkan? Yang disiapkan itu adalah ampunan dan surga, ya. Bapak dan ibu, yang luasnya seluas bumi dan langit, kalau Ibnu Katsir menyebutkan beserta seluruh isinya. Jadi bumi dan langit lalu seluruh isinya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa orang-orang bertakwa ini? Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, banyak ayat yang menjelaskan ciri-ciri hamba yang bertakwa ini. Kalau kita tilik kepada surah Ali Imran 134 berikut ini, bapak dan ibu, disebutkan oleh Allah alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra, adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, yang senantiasa menafkahkan, membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, walaupun itu di saat mereka makmur tetap berinfak, tak pernah berhenti, atau mungkin mereka sedang darra, sedang sulit, sedang sempit perekonomiannya, sedang agak susah dia, tapi bapak-bapak dan ibu tetap saja mereka berinfak ya Allah, maka ini disebut dengan salah satu ciri-ciri hamba yang bertakwa itu. Mana orang-orang yang bertakwa itu? Insya Allah ada di dalam musala Darul Ulum Islam. Iyalah itu. Dari Pak tadi? Apa yang belum nanti? Tadi puasa. Sebentar lagi. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, darra, sarra, wa darra, dalam kondisi sulit, dalam kondisi lapang, ataupun dalam kondisi sulit, tak pernah berhenti. Ketek kayu, ketek bahan, begitu ya. Artinya ketika besar kayunya, maka hasil pengetamannya, penarahannya itu juga besar. Ketika kayunya kecil, maka bahan atau penarahan hasil pengetamannya itu juga kecil.
Artinya bahwa Bapak dan Ibu tak pernah berhenti. Inilah orang-orang yang bertakwa itu yang disebutkan dalam surah Ali Imran 134 yang sudah kita bacakan di awal tadi. Yang kedua, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah wal kadzibina wa orang yang adalah mudah mengendalikan emosinya. Emosi ada. Ketika suatu saat mungkin ada orang berkata yang tidak dia sukai, lalu ketika itu tersinggung dia. Bapak-bapak dan ibu, itu adalah manusiawi. Tersinggung itu manusiawi. Karena apa? Karena manusia ini diciptakan lengkap sejadi-jadinya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menjadikan manusia itu dengan sesempurna-sempurnanya. Bapak dan ibu, karena sempurnanya penciptaan manusia itu, seluruh yang ada di alam ada di dalam diri manusia. Bagi bapak yang ahli biologi, yang ahli ilmu alam, pasti tahu. Misal, apa saja sebutlah, seng ada dalam diri. Apalagi besi ada. Ini yang bau yang menyengat itu belerang ada di dalam diri kita. Apalagi air, lebih-lebih air. Nah, artinya semua yang ada di bumi ada dalam tubuh kita. Kenapa? Karena memang ternyata kita diciptakan Allah dari bumi. Kita diciptakan Allah dari tanah, maka lengkaplah sudah apa yang ada di dalam diri kita. Itu baru yang jasad. Yang jasad. Tentang yang di luar jasad, malaikat memiliki sifat taat kepada Allah. Manusia diberi pula sifat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah dua waktu yang Allah banggakan manusia kepada malaikat. Hai para malaikatku, lihatlah hambaku. Mereka rela menahan kantuknya, mereka rela menanggalkan selimutnya, mereka rela menahan dinginnya dalam malam. Untuk apa? Untuk mendekat kepadaku, untuk bermunajat kepadaku. Kapan waktu itu? Di sepertiga malam terakhir. Bagi kita yang sering bangun, lalu kita berwudu, kemudian kita tahajud, setelah itu kita bermunajat dan bermohon berdoa kepada Allah, ternyata di samping itu semua untuk kita, ternyata Allah membanggakan kita kepada para malaikat, bapak-bapak dan ibu. Begitu hebat manusia. Manusia memiliki sifat taat pun. Lalu kapan lagi? Ketika sedang berada di padang Arafah. Tentu bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menunaikan ibadah haji. Di saat di Arafah itu Allah juga banggakan, hai para malaikatku, lihatlah hamba-hambaku datang dari kampungnya, ditinggalkannya kampung halamannya, ditinggalkan hartanya, ditinggalkannya jabatannya, ditinggalkannya keluarganya yang dia cintai, orang-orang yang dekat dengannya dia tinggalkan di kampungnya. Untuk apa? Untuk mendekat kepadaku pada hari yang mulia ini, yaitu hari Arafah. Mereka rela berlusuh-lusuh, mereka rela menahan tidak mandi, ada yang tidak mandi. Ketika sedang di Arafah itu, ya, tak sempat lagi. Ada kadang-kadang ingin mandi, tapi tak sempat. Kenapa? Karena tempat mandi itu terbatas. Ya, bapak-bapak dan ibu, akhirnya, ya, pakailah yang lusuh saja. Begitu seperti itu, bapak-bapak. Tapi dengan catatan, asal tidak kena najis, ya begitu. Nah, kalau kena najis, memang wajib untuk disucikan kembali. Tapi selagi hanya penuh saja, hanya keringat saja, ada yang tradisional kita yang tak sempat mandi di Arafah itu. Tapi ternyata itu semua dibanggakan Allah kepada para malaikat. Artinya sifat taat yang dimiliki oleh malaikat kita miliki pula. Bapak dan ibu, begitu hebatnya kita manusia. Lalu kali yang kedua adalah manusia dilengkapi pula dengan amarah. Amarah itu sifatnya setan. Nafsu yang meledak-ledak adalah sifatnya setan la'atullah alaih. Bapak-bapak dan ibu, pembangkang juga itu, ya. Ingkar, ya, suka melanggar aturan-aturan Allah. Itu adalah sifat-sifat setan la'atullah alaih. Manusia ternyata dilengkapi pula dengan itu. Nah, karena lengkap itulah
maka Allah sebut hak ahsani takwim, selengkap-lengkap sebagai manusia. Hewan diberi nafsu oleh Allah, manusia diberi pula nafsu. Tapi bedanya antara hewan dengan nafsu dengan manusia adalah manusia dilengkapi dengan satu lagi yang namanya akal. Kalau hewan tidak punya akal, kalau kepala mereka punya, kepalanya ada yang besar dari kita, otaknya ada juga yang besar dari kita, benarnya, tapi akalnya tidak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu, malah itu yang justru menguntungkan manusia, bisa mengendalikan hewan-hewan yang besar itu. Badannya besar, kepalanya besar, seleranya besar, tapi otaknya tidak ada, akalnya tidak dalam. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kan bisa kita bayangkan, sakilonyo kapau, ya kan? Barakah, ya enak. Ketika disuruh mampu membaca, ya di dalam petani, mungkin tak sekali-sekali dia kecewa pada apa lo nelo kamu, tapi dia tetap mau karena tidak punya akal. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati Allah, lengkap kita manusia ini. Nah, karena lengkap itulah mampu mengendalikan emosinya. Jika ada yang tidak mampu mengendalikan emosi, sadarkan dia. Kita adalah ahsan taqwim. Sebulan di bulan Ramadan kita juga dilatih untuk mempertajam itu, untuk mengajarkan atau menjadikan kita PK terhadap yang disebut dengan emosional yang perlu selalu kita kendalikan, bapak-bapak dan ibu. Jadi artinya setelah Ramadan, hendaknya tidak ada kita yang mudah emosi, yang mudah marah, gampang marah jangan. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang gampang marah adalah orang-orang yang bertentangan dengan sifat-sifat atau ciri-ciri hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walqazimina wa, mereka mampu mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosinya, walaupun mereka berada dalam kondisi yang saat itu mereka tersinggung terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ciri-ciri berikutnya adalah wal'afiyatin nas, mereka mudah memaafkan saudaranya, mudah memaafkan manusia. Bapak dan ibu mungkin suatu saat tersinggung lagi, lalu mereka mudah memaafkan, tidak memperpanjang masalah ini. Artinya bapak-bapak dan ibu ya, ketika itu mereka berhati lapang. Kenapa bisa? Karena di dalam hatinya sudah ada dari kalimat la ilaha illallah, Allah saja Maha Pengampun, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disadarinya, apalagi kita sebagai hamba Allah, tentu kalau boleh juga mengikuti apa yang sudah dituntunkan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'afiyatin nas, ini dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini akan mudah, akan bisa kita lihat nanti ketika kita sudah keluar dari Ramadan. Begitu di hari akhir Ramadan, takbir berkumandang. Takbir berkumandang berarti Ramadan berakhir. Ramadan berakhir, maka yang keluar dari lidah masing-masing adalah kami sudah memberikan maaf kepada bapak-bapak semuanya. Mohon pula kami dimaafkan lahir dan batin. Kemudian, kenapa begitu? Karena itu keluar dari lidah seseorang yang sudah keluar pula dari Ramadan, di mana Ramadan tujuannya adalah untuk menjadikan kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya orang-orang yang mau, yang bisa memaafkan orang lain, mudah memaafkan orang lain, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka oleh Allah dinukilkan di ayat ini ya, wa'iddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ciri-ciri orang-orang yang bertakwa di antaranya tadi adalah mudah memaafkan orang lain, mudah memaafkan kesalahan-kesalahan manusia terhadapnya. Maka kalau sudah dimiliki sifat itu, insyaallah kita adalah
sudah memiliki ciri-ciri hamba yang bertakwa. Bapak dan Ibu, silakan melakukan ucapan yang sudah ditasdikkan di dalam hati tadi dengan berbuat, dengan bertindak, ya, action. Artinya Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan? Yang dilakukannya adalah beramal. Yang dilakukannya adalah amal saleh. Yang dilakukannya adalah kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan terlahir dari wa'amalan bil arkan, yang dia melakukannya dengan anggota tubuhnya, yang dia melakukannya dengan real, dengan nyata. Tidak lagi bentuknya teori, tidak lagi bentuknya definisi, tetapi sudah berbentuk amalan yang bersentuhan langsung dengan kesehariannya. Bapak dan Ibu, berbuat baik kepada sesama, kemudian bantu-membantu di tengah-tengah kehidupan, itulah bentuk dari wa'amalan bil arkan. Di samping tentunya salat yang 5 kali sehari semalam selalu dia tunaikan, kemudian berinfak, bersedekah, tujuannya juga adalah untuk membagi hartanya dengan orang-orang yang membutuhkan. Ini yang disebut dengan wa'amalan bil arkan. Wa'amalan bil arkan itu ternyata adalah bagian dari tingkat berikutnya. Tingkatnya adalah orang-orang yang muhsinin. Allah sebutkan wallahu yuhibbul muhsinin, begitu bunyi ayat ini. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Muhsin itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin adalah laki-laki yang berbuat baik. Muhsinah atau muhsinah adalah perempuan yang berbuat baik. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik atau yang banyak berbuat baik. Siapa mereka? Mereka adalah hamba Allah yang sudah mendapat titel tadi, yaitu titel ittaqa atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mendapatkan titel berbuat baik, muhsinin, bapak dan ibu, maka insya Allah mudah-mudahan kita mendapat undangan dari Allah, yang dimana Rasulullah menyebutkan ada 4 ciri-ciri hamba atau manusia yang dirindukan oleh surga. Ternyata tadi kan surga, wajannatin arbuhas samawati wal ardh wa'idat lil muttaqin. Surga itu seluas bumi dan langit beserta seluruh isinya, wa'idat lil muttaqin, disiapkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak dan ibu, mana saja orang-orang yang akan mendapatkan kesempatan itu? Ada 4 kata Rasulullah di dalam riwayat Abu Daud, kemudian At-Tirmizi dari Ibnu Abbas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila 4 nafari. Jadi jannah itu atau surga itu merindukan 4 golongan manusia. Karena tadi bacaan kita adalah jannah atau surga yang luasnya seluas bumi dan langit untuk orang-orang yang bertakwa. Maka bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, lalu apa saja kelompoknya, mana saja kelompoknya orang yang dirindukan surga itu? Yang pertama, tahlil Quran. Ini sebenarnya ciri-ciri orang hamba yang bertakwa juga. Apa itu? Mereka melazimkan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, tahlil Quran. Bapak dan ibu, lalu setelah dibacanya ditadaburi, kemudian berangsur-angsur, ya, lakukanlah dengan pengamalan yang sudah dibaca itu. Artinya diamalkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, diangsur untuk mengamalkan. Di antaranya yang sudah sering kita sebut, wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu yang paling gampang. Itu artinya adalah dari sebagian harta yang atau rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan apa lagi? Aqimish shalah, dirikan salat. Lalu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, mendirikan puasa, ya, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Itu juga mengamalkan ayat Al-Qur'an. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
itu yang pertama adalah tahfidz Quran, orang yang selalu mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Ini yang akan dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam kelompok itu. Kemudian yang kedua, wahafidil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Lisan ini didapatkan juga di Ramadan. Di Ramadan mendapatkan memelihara lidah yang paling gampang itu adalah di bulan Ramadan. Orang kalau sudah berpuasa, umat kalau sudah menunaikan ibadah Ramadan di siang hari, maka lidahnya mudah dikendalikan. Kalau ada teman yang agak miring-miring perkataannya, maka kadang-kadang dia langsung aja puasa, gitu ya. Oh gitu, puasa sekarang. Ingat, gitu ya. Bapak dan Ibu mudah untuk mengendalikan lidahnya ketika sedang berada di bulan Ramadan. Ini disebut di dalam hadis ini adalah hafidil lisan. Mereka senantiasa memelihara lidahnya. Yang dia perbanyak mempergunakan lidahnya adalah mengatakan yang baik-baik. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah, kalau tak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Ya, diam itu bisa jadi emas ketika kita menghindari diri kita, lidah kita dari berkata yang tidak baik. Dan kemudian Bapak dan Ibu, lisan juga bisa kita pergunakan untuk banyak beribadah. Di antaranya adalah menyampaikan kebenaran, memberikan nasihat kepada orang-orang terdekat dengan kita. Ya, memberikan nasihat. Ini artinya adalah juga dalam rangka memelihara lisan. Memelihara lisan yang bisa dikatakannya kalau boleh yang baik-baik saja. Yang ketiga adalah wa mutqimul ji'an, adalah hamba yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Nah, kalau ini contohnya Bapak dan Ibu adalah mengantarkan perbukaan, membagikan ini istilah takjil. Takjil itu sesungguhnya kurang tepat ya. Takjil itu artinya segera ya. Tapi sudah terbiasa memakai ya. Takjil itu dimaknai dengan pembukaan. Sebenarnya tidak itu ya. Yang jelas adalah membagikan makanan kepada orang-orang yang akan berbuka. Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita datang ke musala lalu kita antarkan pembukuan, insya Allah itu termasuk wamutrimul ji'an ya. Mutrimul ji'an itu membagi atau memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Orang-orang yang akan berbuka itu sedang kelaparan ya. Jadi maksud kelaparan di sini bukan hanya orang susah, tapi orang yang berpuasa kita juga menjadi hamba yang insya Allah kelak dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir Bapak dan Ibu, kata Rasulullah, wasa'imina fi syahri Ramadan, adalah orang-orang yang mempuasakan, yang menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Nah, ini terutama apa teristimewa ya. Kelak kata Rasulullah akan disediakan untuk orang-orang yang berpuasa itu pintu khusus untuk masuk surga. Pintu khusus itu namanya Al-Rayyan. Al-Rayyan itu pintu yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi Bapak dan Ibu, orang-orang yang berpuasa, lebih-lebih berpuasa di bulan Ramadan, ternyata adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintunya adalah pintu Al-Rayyan. Kalau yang sampai awal Al-Rayyan itu ini nama SD kan. Nama SD, nama sekolah kan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata itu adalah nama pintu surga. Jadi mungkin orang pendirinya itu berpikir ini nanti anak-anak bisa masuk surga. Bisa juga kan untuk masuk ke surga, karena itu yang dikenal nama salah satu pintunya, maka dirilah namanya Al-Rayyan. Tapi yang pasti fi syahri Ramadan, untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan disediakan satu pintu, yaitu pintu Al-Rayyan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah barangkali kupasan singkat kita pada malam hari ini. Kita upayakan benar-benar kita menjadi hamba yang bertakwa dengan ciri-ciri yang sudah dibacakan dari Al-Quran,
dan kemudian juga mudah-mudahan tempat kita di dalam surga Allah. Salah satu ciri-ciri hamba yang akan adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, pintunya pintu Al-Raya. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat dari kami yang menyampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang senantiasa menolong kita semuanya. Untuk Bapak dan Ibu tentunya juga mudah-mudahan menambah motivasi untuk senantiasa beramal saleh. Lebih-lebih selama bulan Ramadan ini, mari kita isi bulan Ramadan dengan banyak-banyak untuk beramal, membaca Quran, berinfak yang banyak, ya, kemudian sholat sunnah kita lakukan, baik tarawih maupun witir, juga kalau bangun tengah malam tetap kita lakukan yang lain-lain, yaitu yang disebut dengan tahajud Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Dari kami, kalau ada khilaf salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.